Bagaimana hukum memakai masker saat sholat? Pada dasarnya, dalam kondisi normal, mendirikan sholat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Dari Abu Hurairah, diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Hadis Riwayat Ibnu Majah. Dalam rangkaian sanad hadis ini terdapat rawi bernama Al-Asan Ibnu Zakwan yang diperselisihkan kemakbulan riwayatnya oleh para kritikus hadis. Sebagian lebih banyak menganggapnya rawi yang dhaif karena sering melakukan kekeliruan, melakukan tatlis dan dalam riwayat hadis ini menggunakan formula ananah dari. Sebagian lain menganggap hadisnya hasan dengan alasan Yahya Ibnu Said, ahli hadis terpercaya, meriwayatkan hadisnya Mizan Al-Itidal 2 236-237 nomor 1847. Dalam hadis ini terdapat larangan menutup sebagian wajah, namun, seandainya hadis ini dipandang makbajarul sesuai pendapat yang menyatakannya hasan, larangan tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab mayukrahu fi as-salah, hal-hal yang tidak disukai, makruh, dalam salat. Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi di dalam beribadah sebagaimana yang diinformasikan dalam kitab Syar Sunan Abi Dawud karya Badr ad-Din al-Aini. Oleh karena itu menutup wajah atau memakai masker. Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan memakai masker saat sholat berjamaah di masjid atau musola dalam keadaan belum bebas dari pandemi COVID-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan di atas dan tidak merusak keabsahan sholat. Apalagi pada masa ancaman wabah seperti sekarang ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah, termasuk ketika harus ke masjid atau musola untuk sholat berjamaah. Dengan demikian, masker telah menjadi suatu kebutuhan, al-hajah, mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih. Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan.